Kembali lagi di GFTV on the road, edisi pulang kampung. Nah, setelah mendarat di Surabaya, kita langsung menuju Lamongan. Nikmati santainya pulang kampung di Wisata Bahari Lamongan. Tempat yang super seru dan super duper kece yang pasti, let's get in. Oh ya, tiketnya pun masih terjangkau kok buat anak-anak dan ABG, khususnya pemudik sejati. Halo sahabat Formosa, nah, saya ini lagi di Wisata Bahari Lamongan. Wisata Bahari Lamongan adalah Jatim 42, yaitu destinasi wisata bagi teman-teman yang mau rekreasi atau meluangkan waktu bersama keluarga, teman, dan lain-lain bisa kesini, yaitu di Lamongan. Kenapa disebut Jatim 42? Karena Jatim 41 sudah ada di Malang, di destinasi wisata Jawa Timur. Nah, di sini banyak sekali wahana. Salah satunya ini adalah rumah hantu. Lalu saya tadi sudah lihat bioskop trik 3 dimensi. So, nanti kita akan lihat lagi apa saja wahana-wahana di sini. Buat kalian yang takut horor bisa masuk di rumah boneka. Oke enggak? Rumah boneka ini nanti kalian akan diperlihatkan boneka-boneka dari cerita 1001 Malam. So, let's get in. Come on. Jadi tadi adalah rumah boneka yang menceritakan tentang 1001 Malam Ali Baba. So, kalau kalian mau kesini silahkan, dan pastinya lebih seru lagi, masih ada wahana lain. Oke, okay, so lanjut. Nah, di Wisata Bahari Lamongan ini bukan cuman ada wahana-wahana yang seru kayak tadi. Di sini juga disediakan wahana-wahana edukasi dan inspirasi. Contohnya seperti ini, sejarah bagaimana kapal-kapal di Jawa Timur itu ada. So, check it. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sebelah tempat sejarah kapal tadi ada tempat di mana kalian bisa melihat kerang dan biota-biota laut. Maka dari itu, cepat ke sini dan cepat lihat apa yang ada di sini.
Oke, setelah naik becak dari Surabaya ke Lamongan, coba kita balik kanan ke Gresik, yaitu kota santri dengan berita sejarah dan religi. Yuk, let's get in! Setelah dari Lamongan, kita akan geser sedikit ke kota samping Lamongan ya, yaitu di Gresik. Nah, kalau berbicara tentang Gresik, kita akan berbicara dengan Wali Songo. Di Gresik ini ada dua Wali Songo, yaitu Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang kita kenal kan ya. Nah, sekarang saya ada berada di Giri Kedaton, yaitu situs kedua Sunan Giri, di mana Sunan Giri dulu pernah mengajar dan mendirikan pesantren di sini. So, check it out. Nah, kalau ini namanya padusan. Apa itu padusan? Padusan itu adalah tempat di mana mereka zaman dahulu itu menampung air di sini. Untuk apa? Untuk mandi, untuk membersihkan diri, untuk untuk membersihkan dirilah dari apapun. Karena dulu kan nggak ada keran air ya, jadi mereka pakai padusan ini untuk menyimpan air dan untuk membersihkan diri itu tadi. Nah, dari situ kita harus bisa bersyukur bahasanya kita sebagai manusia bisa menemukan hal baru dan mempermudah kita untuk melakukan sesuatu. So, bersyukur. Nah, coba kita lihat tekstur dari bangunan zaman dahulu ya. Jadi ini dulu kan nggak ada semen. Jadi dulu mereka bangun ini pakai tanah liat, ya tanah liat, terus ditempelin batu-batu gitu, batu granit atau batu-batu granit ya. Dan bagusnya sampai sekarang situs ini masih ada karena masih dirawat oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Di samping tempat ini menjadi destinasi wisata religi, di sini juga dipakai untuk orang-orang sekitar sebagai objek foto. Kan di sini pemandangannya bagus ya, jadi view-nya itu lumayan untuk mencari spot-spot fotografi.